sekarang aku udah sampai di apa? Evil. Menara Evil tuh. Di sini 1 Celsius. Berita mengagetkan datang dari seorang Dewa Persik. Penyanyi dangdut terkenal ini sempat mau dihipnotis oleh Denny Darko. Di dalam hipnotis Denny Darko, dirinya mengungkapkan ingin cerai dari sang suami Angga karena dirinya tak dinafkahi sang suami Angga. Angga sendiri yang tak bekerja hanya menjadi manajer dari Dewa Persik, digaji oleh Dewa Persik, tak pernah membelikan Dewa Persik nafkah menurut Dewa Persik. Sambil menangis, Dewa Persik mengungkapkan beberapa keburukan Angga yang membuat dirinya ingin bercerai. Capek menjadi tulang punggung keluarga, Dewa Persik ingin suami yang bertanggung jawab atas Dewa Persik dan bisa menafkahi Dewa Persik lahir dan batin. Bahkan Dewa Persik mengaku sudah lelah dan capek hingga kesal, cuma ingin dinafkahi walaupun 1000 oleh sang suami. Dewa Persik ingin Angga lebih berusaha lagi bisa menafkahi keluarganya, dirinya dan anaknya. Sekarang lagi di mana lo, Pe? Ada di Underground Mall. Hello. Hello. Hi. We brand Swatch brand. Yes. Oh, Swatch brand or one free gift. Sebelum menikah dengan Angga, Dewa Persik pernah 2 kali menikah. Pernikahan pertama Dewa Persik dengan Saipul Jamil menikah saat keduanya masih baru memulai ke dunia keartisan. Dewa Persik dengan Saipul Jamil menikah dengan penuh dama hingga akhirnya Dewa Persik memilih bercerai dan meninggalkan Saipul Jamil. Sementara pernikahan kedua Dewa Persik adalah menikah siri dengan Aldi Taher. Tak pernah mengakui pernikahannya, bahkan menutupi pernikahan dengan Aldi Taher hingga akhirnya membukanya ke publik pasca dirinya memilih bercerai. Pernikahan dengan Aldi Taher sendiri tidak pernah mendapat restu dari kedua orang tua Aldi Taher yang tahu Dewa Persik janda. 2 kali gagal menikah, Dewa Persik yang ingin punya anak akhirnya mengadopsi Gabriel saat Gabriel masih bayi. Pasca mengadopsi Gabriel, Dewa Persik memutuskan untuk menikah lagi. Menikah ketiga kalinya dengan Angga yang sekarang jadi manajernya, Dewa Persik mengaku tidak dinafkahi Angga, bahkan dirinya sudah capek menjadi tulang punggung keluarga. Tak pernah diberi nafkah oleh Angga, Dewa Persik menginginkan bercerai dari Angga. Angga sendiri yang mendengarkan unek-unek dari Dewa Persik, dirinya hanya bisa diam dan berpikir, dirinya tak tahu harus berbuat seperti apa. Dan ini airportnya, kita lagi mau menuju ke pesawat. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.